Please like, comment, subscribe, share. Ditelan sama video guys, bener apa orang? Iya, lah ngerti orang, asin ngerti. Iya, sebabnya dia mungkin senang pijet kan, ngerti sih pijet. Nah, capek lah. Aku pijet sampai nak misra mesti uang aku. Kak, aku sapu kok kemana? Nggak tahu takut ditinggal aku gimana? Mau bisa kalau kemana? Kalau nanya tuh udah dijauh, cepet sekali. Ada orang loh di depan gini, depan-depanan tabrak aja. Malu banget. Ini dia perawan tua, enggak nikah. Tolong aku ya. Dan umur berapa sih? 60 masih sehat. 62. Jaga iya, tapi kurang kayak kemarin berak di wastafel kan. Itu berarti enggak normal. Dibilangin gila. Kampung enggak nikah 50 ya sama kayak aku. Terus aku ngomong kan beresin sendiri, nurut ya. Oh, terus kata mbaknya yang kenal sama mbaknya yang dulu kan. Katanya dulu si Sari mau loh beresin di wastafel apa. Oh, aku mah adeknya suruh ngajarin bersih. Ya udah suruh ini sendiri. Iya. Dia juga baik sebenarnya cuman gitu. Bosku gitu. Cuma seneng nih. Pete kemarin di kulkas dimakan. Orang sini itu enak. Yang udah dikupas dimakan. Habis 20 ribu. Datanya apa? Leni terus oh. Katanya nggak tahu. Namanya orang agung. Ini kalau ditanyain nggak pernah nyambung. Ada orang depan-depanan gini yang ditabrak. Kemarin nabrak kakek lagi baris di bank sampai limpang di mobil. Akunya yang malu. Kakeknya kan baik toy, mau bisnis. Kita mau ke bank. Ada kakek lagi baris sama orang banyak ditabrak kakeknya sampai nyekelit di mobil. Lalu ke sepatu ini kadang bolu pas. Kalau ngantri ke rumah sakit juga gitu mbak. Nenek yang mati. Aku erennya nih. Enggak. Aku juga heran kalau majikan aku nggak kerja. Tapi iya banyak duit loh orang sini kenapa ya? Wes, panas banget. Kalau begitu kayak ibu pakai temen tuh. Anu nih sarap pemes iki. Itu terus itu nenek aku mang mbak kalau tiap aku gajian kamu gajian traktir aku makan. Adiknya tahu. Oh, kerokin. Aku minta traktir. Wei, kerokin. Umek bae. Ora sapa gulu ndukung. Kene rame iki gajian. Pinter. Aku mau kerokan dong, kerokan. Setiap kali ulang tahun apa ya begitu aku heran. Lon. Rasa. Ngomongin majikan kan yang tae. Berko semua majikan punya sikap sendiri. Majikan yang ngomongin pembantu nih doan. Iya. Tapi ngomongin majikan. Kayak kemarin gitu temennya nyuruh beli celana dalam kenor poin tiap Sabtu. Pokoknya aku di pokoknya aku iso ya. Itu yang cuma dibelinya ya celana dalam $20, $30 sama beli makan di Yosinonya. Aku di bawah rumah ada enggak nurut dah. Tapi kata dokter ya, suruh jalan-jalan apa. Dianya yang enggak mau, aku yang kena salah lagi. Emang kalau jaga orang tua gitu ya? Kunceng loh deh. Namain kunceng. Lagi-lagi kerok itu. Mantas rasanya. Nikmatilah. Ala mana nanya saya. Ini dicuti nanya sih mau. Dikus dia. Dicuti nanya teman dia sih kan. Berinding lo guys. Abis kesleo juga. Kesleo. Rupo imang sih. Kalau dipijit orangnya kayaknya enak pijitin diri sendiri tetap aja mak. Enggak ada perubahan kayaknya. Iya pijit dewe. Oh iya. Lah, kan lu deh. Pijit. Mas. Lah. Mas. Ya, kok wes. Wes. Lah kamu loro tak? Dia maunya di sini doang, enggak mau sih. Aku mau kerikit tok kan sing. Ngisor nih neh to. Mau katanya. Depan mau enggak? Mau. Orangnya gimana enggak mau. Anu saya tak tak. Lalu digedein. Eh video cekucek guys. Video aku ndak matinya. Dikucek-cucek. Di tengah. Tuh, akhirnya 100.
Maaf ya, maknya sibuk lagi mijet. Untuk sekolah ini ya, mau enak. Ibu Elo menonton video. Assalamualaikum. Ada yang bilang kayak Reza, Artemi Pria. Tahu Reza mah? Iya. Kayak ibunya Raffi Ahmad. Adanya mana? Rampai. Rampai. Ini di mana? Gitu Pak Mu. Ngomong Iyani deh, gue gak umul. Bun, ngomong Iyani deh, gue gak umul. Sama kan kalau dengerin ini pasti nangis. Kami aja baru langsung. Is real pribadi. Rulik ngomong ih sampai ya. Makanya aku kan beberapa kali. Lah iya kan ngomong kan enggak usah nangis gitu. Aku pengen tegar. Ini udah pas kita setengah 11 malam. Iya begitu. Kira itu sih tetap enggak bisa gitu. Jadi aku nangis terpaksa. 10 pinggang. Kan gimana lagi? Anakku gini. Itu cantik cantik lah. Ada tell me anymore. Cantik cantik banget. Nangis banget. Kenapa mama harus menutupi sampai sekian tahun dia bilang. Yang aku bilang aku enggak mau kamu tahu. Ya enggak bisa begitu dong. You are the best mom, dia bilang. Bisik-bisik sendiri. Kita sesama tuh. Kenapa enggak mau menggambarkan suatu? Penting sampai aneh. Pak, tas ini pun. Kalau misalnya anak minta apa gitu, aku juga nggak pernah bilang nggak boleh. Jangan anak itu jangan dibiasa. Tapi aku selalu begini. Tapi kamu harus di sana. Aku minta sepeda. Kayak punya bisa enam, macam macam kerja. Bisa lima, tujuh kerja. Tidak apa-apa. Yang penting jangan terjadi segalanya sesuatu yang kayak misalnya gini. Kamu tahu nggak? Nyerila tuh susah kan? Itu udah berarti ada kata-kata negatif sama dia udah disimpan di memorinya dia. Kalau dia besarnya nanti dia bisa ngejebol sendiri, kalau enggak keblok dia akan susah ngasih segala sesuatu yang dia pingin. Jadi terus dia ajarnya wih ini kita yang ngajarin kalau nyariin duit itu nggak gampang, jadi harus usaha. Akhirnya kan masih bebas pas dua nanti dibelikan. Nah, udah jadi nggak perlu dikasih gambaran cari duit kan jangan aja yang penting dia susah tahu namanya mantu kemana ini pulang tadi dia udah gambarannya segalanya karena kalau ada sih tapi cuti maknya dulu maknya karena begini logikanya iya kita dengar aku tak belajar micet guys ini jadinya kamu tahu enggak berapa itu matinya duit itu udah kata-kata yang enggak baik kamu tahu enggak nyari duit itu susah udah sama dia tersimpan di memorinya dia itu sampai dia gede makanya ya itu yang jadi mental block itu udah 100 ya. Ya. Tadi 94. Aku lagi ngengei toh. Kuat krono. Apa tadi? Tadi dulu waktu aku belum mengerti ya. Enggak. Karena aku udah mengerti. Saya ngengei. Aku krono gitu kan mungkin. Sampai sini kalau tau mulai itu toh. Ih, mau mati. Yaudah. Tak peceti mak. Apa? Aku ganti peceti maknya guys. Ingat, aku bisa pecet gak sih? Ini gak bisa apa?
Ya, ikut yang ngompon, gak lagi kena icet ya. Kalau aku udah bisa mencet sama lebih besar, terus galanya masuk. Cuma enggak ya. Ini bayangan aku, mau segala shopping aku gampang. Ya benar sih memang. Kuat pula guys, sayangku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara terhadap, jadi kita membersihkan hati ini. Jadi aku membuang rasa kebenaran yang aku ambil hanya rasa gembira. Alam sari ki ya, pinter ja. Menyerang rasa gembira. Penak. Pinter lo. Wah, perlu ya. Lanjutkan di sisi. Lanjutkan di sisi mana kan enggak kelihatan di sisinya dong. Tangannya caranya gimana? Aku baru turun aku lugah ngotot gerak-gerak lo. Bener mana, Bu? Iya. Ora mambu jane kan. Coba aku tak tekokne. Aku sak atose to ndak awak. Tapi asin sampean ngerti ora? Iya, iya. Rasa. Jale iki ngerti ora, Cal? Ditemok kene, kene, temok kene ta, Cal. Walaupun cilik iki ngerti insyaallah. Lah, lah, sik kroso iki deh. Lah, tak pikir. Jelas. Tapi kalau aku mikir diri aku mikir tekan ya. Ini sisi termasuk iso tapi. Ngerti urat, maksudnya tempat tinggi so. Kalau aku soalnya nenek aku, tukang pinggi nah. Kalau nenek aku 101 cewek. Aku gak ngerti, saya pernah ya. Temen apa-apa, ininya seleo. Asal urut-urut gini aja, sembuh. Ya, kita benar kayak mana lah. Cik Sisi ngerti loh. Tapi gak berhubungan, tapi gak ngerti. Ya kurang masuk tok, aku kan lembut. Aku kan lembut. Mbaknya juga ya, ngerti kurang, cuman aku kan lemu, jadi kurang krosok. Ngerti gitu. Kayak nenek aku juga gitu. Sama anugrah saya, anugrah cucunya tuh nurun ke cucunya ke aku. Jadi anak pertamanya kan ada laki-laki. Eh tenan lu krosok lu Dik Sisi, tenan. Pinter e. Yo penak ndan. Wah. Atau memanggilin orang baik aja kerja ya kadang orang yang nawarin di online apa tuh cuma gini-gini tok. Yakin, aku bohong. Kadang malah ya, mending itu malah jarang. Penak lo, pintar lo. Sisi, udah orang yang sok ngerti-ngerti pijit tuh kadang per jamnya hargain, nggak tahu cocok belumnya. Online mak banyak kayak gitu. Wah penak lo, Sisi. Wah jauh sifat. Coba ya, sih pengen ya, kita sisi gimana ya? Tapi mama mau pensiun aku ngelatih buat Sisi. Ya biar lah. Gantian. Kiri. Si ngerti ya sih, tapi kurang kerasa. Aku lemu banget deh. Tapi pinter, termasuk ngerti urat. Wah, pinter, Sisi. Cek Sisi, telepon Sisi. Sisi. Oh video ah. Jerone oke sini. Cek Sisi. Penake, makasih. Ini siap-siap. Apa Dede? Penake ya Allah. Lah, caranya kan ngerti. Nah. Lah, ya. Salah kita lihat video guys bener pora iya lah ngerti urat asin ngerti iya sebabnya dek mungkin seneng pijet kan ngerti sing pijet lah capek rah aku pijet sampai nak misra mesti banget pun kak aku Sabtu pokoknya booking aku nggak Sabtu ngetarin mbakku nih gerinjo nggak boleh kok. Sabtu ya, Ndak? Sabtu pokoknya aku sore. Ya, oke, siap. Berarti mah minggu depan libur Sabtu ya? Minggu depan Sabtu, sayang. Aku nunggu Sabtu. Wah, enak ya, ya Allah. Pinter ya, yo. Itu kemarin ada teman aku yang SMS udah pijit lu, Mak. Udah, ayo, tadi. Ayo, takutnya juga nangis sama Mbak Umul, Ndak. Ayo. Sabtunya ada Mbak Umul bisa? Sampai baling. Ya, siap-siap, Bu Sufi, try mulai. Jam udah balik.
Bali. Saiki Bali. Sambil lagi. Wis ya. Makasih. Sami-sami. Wah, hebat. Sesat selalu. Sesat selalu adik kesayangan. Mulai dong aku bilang. Hah? Mulai dong aku bilang. Enggak lah. Engko pasiennya cek nangis kabeh tenan. Iya, tenang.